Ya pemirsa, aktivitas illegal drilling yang beroperasi di Tahura Senami banyak membuat tergiurnya pemilik modal untuk mengeksploitasi lahan Tahura karena kandungan minyak mentah yang memiliki kualitas baik tanpa menghiraukan kerusakan lingkungan dan alam di sekitarnya hingga Jumat malam meledak dan menelan satu korban jiwa. Meledaknya lokasi tambang minyak illegal drilling yang berada di hutan Tahura Sultan Taha Saifuddin di Sacepa, Kecamatan Muara Tembesi, banyak menimbulkan tanda tanya di kalangan warga. Selain eksploitasi besar-besaran, penegak hukum pun seolah tutup mata. Hingga insiden kobaran api yang besar dan membakar sumur-sumur illegal drilling menelan korban jiwa. Jumat sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, lokasi illegal drilling tempat sumur minyak mentah mengeluarkan api dan meledak hingga mengakibatkan kobaran api membakar lahan tersebut. Illegal drilling yang berlokasi di lahan Tahura Sultan Taha Saifuddin, RT 11, Dusun Senabi, Desa Jepak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Sumur-sumur minyak yang terbakar merupakan milik Chandra Daeng, warga Musi Banyuasin. Neli atau sering dikenal dengan sebutan Yukneng, yang beralamat di Banyulencir Muba. Ujang, warga Banyulencir Muba. Nanang, Desa Payet, Musi Banyuasin. Wak Bondon, warga Sekayu. Kadek Heri, warga Muba Sekayu. Semua pemilik sumur merupakan warga Sumatera Selatan. Sayangnya mereka tak pernah tersentuh penegak hukum. Adanya kandungan minyak bumi yang dieksploitasi secara liar dan terdapat kandungan gas alam. Saat meluingnya gas mengakibatkan gesekan hingga mengeluarkan api. Seketika itu lokasi illegal drilling bak seperti api neraka yang kobaran apinya membumbung tinggi ke langit. Akibat kejadian tersebut, sedikitnya baru ditemukan satu jenazah yang tewas akibat ledakan dan semburan api di sumur-sumur illegal drilling. Sementara kepolisian yang turun langsung mengecek lokasi illegal drilling yang terbakar, sejauh ini Kapolres Batanghari belum bisa dimintai keterangan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.